2, kami dari kampus SDA Idarul Kamal NW Kembang Karang akan menjelaskan tentang bagaimana proses pembelajaran yang ada di NI NW Kembang Karang. Kami dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam atau MPI semester 3, dan kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Rina Mardiana dan rekan saya Eli Ernawati, Siti Hamsa, saya Junsi. Di sini kita akan melihat bagaimana seorang guru mengajar di dalam proses pembelajaran. Bagaimana di sini peserta dididik dengan baik. Sebelum melakukan proses belajar mengajar di NW 01 Kembang Karang ini, terlebih dahulu para guru mengumpulkan siswa-siswinya di lapangan untuk melakukan kegiatan rutin setiap hari, yaitu berdoa bersama-sama di lapangan. Dan ada sedikit siraman rohani dari seorang ustaz yang berprofesi juga di sini sebagai seorang guru, yaitu bertujuan sebagai motivasi untuk peserta didik di situ sebelum mereka melakukan sistem pembelajaran. Dan setelah selesai melakukan doa bersama dan selesai mendengarkan siraman rohani dari seorang ustaz, mereka langsung menuju ke ruangan di mana di ruangan tersebut akan terjadinya proses pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 6 Dewan Kebayang Selamat. Yang penting berjalan seperti Dewan Kebayang. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsep strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1998 halaman 203, pengertian strategi yang pertama ilmu dan seni menggunakan sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijakan dalam dan perang damai. Yang kedua, rencana yang cermat untuk mengenai kegiatan untuk mencapai tujuan yang khusus. Sedangkan menurut Sujani tahun 1999 pembelajaran adalah suatu siasat melakukan kegiatan pembelajaran untuk mengubah keadaan sistem pembelajaran dengan pembelajaran yang diharapkan. Sesuai dengan penjelasan saudari kita Dina Mardiana, bagaimana di sini strategi seorang guru di dalam mengajar. Bagaimana di sini seorang guru harus memiliki kemampuan dan strategi di dalam pelaksanaan pembelajaran. Seorang guru dituntut untuk memiliki skill dan kemampuan
di dalam mengajar. Seorang guru harus mengenal karakteristik siswa, karakteristik peserta didik. Dengan guru memahami karakteristik peserta didik, seorang guru akan mudah mengetahui metode pengajaran seperti apa yang harus disampaikan di dalam kelas. Jika seorang guru mengajar dengan metode yang tepat, metode yang baik, seorang peserta didik juga akan menerima pembelajaran dengan baik pula. Begitu di dalam proses pembelajaran, bagaimana guru dan siswa aktif di dalam kelas, guru memberikan mata pelajaran atau pembelajaran dengan baik, metode yang pas dengan kemampuan anak, dan seorang anak juga akan menerima pembelajaran dengan cepat dan baik. Thank you.
kegiatan yang dapat digunakan dan dimanfaatkan serta tersusun untuk mencapai. Dan tiap proses belajar memiliki strategi pembelajaran tertentu. Gunanya adalah agar peserta didik dapat mengikuti proses belajar. Demikian pula sehingga mampu mencapai guru bisa menggunakan berbagai bentuk strategi yang digunakan agar siswa tidak merasa bosan pada saat proses belajar mengajar berlangsung, sehingga kelas akan terasa lebih hidup dan menyenangkan.